Sejalan dengan visi Indonesia Emas, Kementerian BUMN dan PLN berkomitmen untuk meningkatkan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN di seluruh proses bisnisnya. Mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga retail. Meskipun memiliki manajemen rantai pasok yang kompleks, PLN mampu meningkatkan TKDN dari sebelumnya 40% pada tahun 2020 menjadi 48,8% pada 2021, jauh di atas target nasional 42%. Di balik itu semua, ada daya dan upaya yang dikerahkan dari hulu sampai ke hilir. Melalui kolaborasi dan sinergi dengan BUMN dan swasta, PLN mampu mengonsolidasikan penggunaan kandungan dalam negeri, memperkokoh ekosistem industri dalam negeri. Komponen utama yang sebelumnya harus diimpor, kini sudah dapat diproduksi di dalam negeri. Anggaran belanja yang sebelumnya mengalir ke luar negeri, kini menghidupkan ekonomi dalam negeri. IKM dan UKM yang sebelumnya jadi penonton, kini terlibat langsung dan menjadi bagian dalam rantai pasok industri kelistrikan dalam negeri. Teknisi dan tenaga ahli asing kini digantikan teknisi dan tenaga ahli anak negeri. Transisi energi menjadi momentum untuk mendorong transformasi industri domestik. PLN menjadi lokomotif penggerak ekonomi bangsa, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas sumber daya, dan mendorong daya saing di kancah dunia. Inilah aksi nyata PLN, perusahaan energi berbasis teknologi masa depan yang mendorong gerakan bersama, membangun bangsa, menjadikan Indonesia maju, makmur, dan mendunia. BUMN untuk Indonesia.